rusak guys. Seharian kita mobil mengalami ringsek kopling. Ini yang menghambat perjalanan kita. Sampai gosong begini. Ternyata saringannya itu perlu juga diganti ya, saya nggak ngerti tadi itu. Begitu dia hitam, wajib kalau wajib ganti. Benar. Jadi udara yang masuk ke dalam engine ya kan difilter atau disaring oleh filternya. Tadi kain kasa kan, nah, agar supaya bersih. Kelihatannya sangat susah. Supaya enggak. Yang paling perlu diperhatikan sebenarnya apa aja bang? Yang perlu diperhatikan itu ya. Kalau dalam perjalanan gini? Pelumas ya. Pelumasnya ya. Ya, terus kedua cek air radiator. Radiator, itu kemarin kami punya masalah tuh di Palembang. Iya. Radiator, terus minyak rem. Minyak rem. Radiator, minyak rem, baru apa lagi bang? Kopling ini juga ya, kalau udah kalau kelihatan serat. Kalau kopling ini sebenarnya tahunan. Kalau belandanya ya, belandanya kita bawa kendaraannya itu ya. Baik gitu. Nah, oh cara bawanya. Cara penggunaan. Kita nggak tahu tuh bang. Kalau di sini, sebenarnya mengham.